MFL Mansur 2 hukuman ke atas Selangor FC. Pihak pengelola Liga Malaysia, MFL telah membantahkan dua hukuman yang dikenakan ke atas pasukan Selangor FC di atas kesalahan tidak hadir dalam perlawanan Piala Sumbangsih menentang JDT pada bulan Mei lalu. Pihak MFL kembali mempertimbangkan semula hukuman yang dikenakan sebagai menjunjung kasih serta hormat titah di YMM Sultan Selangor. Antara perubahan dalam denda yang dikenakan oleh MFL itu termasuklah denda dikurangkan daripada RM100,000 ke RM60,000. Pemotongan tiga mata dalam pertandingan Liga Super telah pun dibatalkan, namun sekiranya Selangor FC mengulangi kesalahan yang sama, kes ini akan dibawa ke jawatan kuasa tata tertib dan hukuman yang lebih tegas dan keras boleh dikenakan. MFL juga menarik balik larangan kemasukan penonton ke perlawanan Liga Super melibatkan Selangor FC menentang JDT di Stadium MBTJ. Dengan itu, Selangor FC kembali menduduki tangga kedua Liga dengan 9 mata selepas 3 perlawanan. MFL kini giat mengumpul maklumat dan kos yang dikemukakan oleh JDT dan Sekretariat MFL sebelum diserahkan kepada Selangor FC untuk semakan dan perbincangan selanjutnya. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.